Dua warga Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara ditangkap basah oleh petugas saat sedang melakukan aksi pencurian AC milik Hartati, salah satu warga. Dua tersangka tersebut diketahui berinisial AN dan H. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi yaitu satu set pendingin. Kanit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Rianto mengatakan, pelaku sudah sering melakukan aksi pencurian di wilayah hukum Polsek Medan Area. Saat ini polisi masih mendalami serta mencari pelaku lainnya. Bahwa ada pencuri masuk di rumah Bu Hartati. Kemudian saya bersama anggota turun ke lapangan, kita cek dan langsung kita melakukan penangkapan. Adapun barang bukti yang kita sita daripada pelaku Ahyar CS ini adalah satu unit AC. Dan setelah kita interogasi, mereka mengakui ada beberapa kali mengambil barang di lingkungan sekitar juga. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata.